Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan mereka berkata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, barulah kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan ia bukan termasuk orang-orang musyrik. Tafsir nomor 152. Hanif berarti satu orang yang berpaling dari kesesatan lalu memilih petunjuk. Keterangan mufradat. Dua, orang yang dengan tetapnya mengikuti agama yang benar dan tidak pernah menyimpang darinya. Tiga, orang yang hatinya condong kepada Islam dengan sempurna dan tetap teguh di dalamnya. Empat, orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan lima, orang yang beriman kepada semua nabi. Keterangan Katsir. Qulu amanna billahi wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Katakanlah olehmu, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan keturunannya. Dan beriman pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami
tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kepadanya kami berserah diri. Tafsir nomor 153. Kata anak cucu di sini mengacu kepada ke-12 suku Bani Israel yang masing-masing disebut menurut nama ke-12 putra Nabi Ya'kub alaihi salam: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, dan Naftali, Gad, dan Asher. Keterangan Kejadian 35 ayat 23 sampai 26 dan pasal 49 ayat 28. Tafsir nomor 154. Hal itu sungguh menambah semarak keagungan Islam, karena Islamlah satu-satunya agama yang mengakui Nabi semua bangsa. Sedangkan agama-agama lain membatasi kenabian hanya pada lingkungannya masing-masing. Sewajarnya Al-Quran hanya menyebut nama nabi-nabi yang dikenal oleh orang-orang Arab saja, yang kepadanya pertama-tama ajaran Islam diberikan. Tetapi Al-Quran membuat pernyataan umum yang maksudnya, tiada suatu kaum pun melainkan telah diutus kepada mereka seorang pemberi peringatan. Surah ke-35 ayat 25. Fa'in amanu bimislima amantum bihi faqadih tadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayak fikahumullah wa huwa sami'ul 'alim. Dan jika mereka beriman kepadanya, kamu telah beriman kepada ajaran ini, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Sedangkan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka dalam perselisihan denganmu. Dan Allah pasti akan mencukupi engkau dalam menghadapi mereka, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tafsir nomor 155. Kaum Muslim diperingatkan di sini, jika orang-orang Yahudi dan Kristen sepakat dengan orang-orang Muslim dalam anggapan bahwa agama itu bukan turunan, melainkan sebagai penerimaan atas semua petunjuk wahyu, maka tiada perbedaan yang pokok antara mereka. Jika tidak demikian, maka cara berpikir mereka jauh berbeda dan jurang lebar memisahkan mereka. Dan tanggung jawab atas perpecahan dan permusuhan yang terjadi sebagai akibatnya terletak pada kaum Yahudi dan Kristen dan tidak pada kaum Muslim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Katakanlah, kami menganut agama Allah, dan siapa yang lebih baik dari Allah dalam mengajarkan agama, dan kepadanya kami beribadah. Tafsir nomor 156. Sibghah berarti celup atau warna, macam atau ragam atau sifat sesuatu, agama, peraturan hukum, pembaptisan. Sibghatullah berarti agama Allah, sifat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Agama itu disebut demikian karena agama mewarnai manusia seperti celup atau warna mewarnai sesuatu. Sibghah dipakai di sini sebagai pelengkap kata kerja yang tidak disebut karena telah diketahui.
Menurut tata bahasa Arab, kadang-kadang bila ada satu kehendak keras untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, maka kata kerjanya ditinggalkan dan hanya tujuannya saja yang disebut. Maka kata-kata seperti nakhuzu, kami telah mengambil, atau nattabi'u, kami telah mengikuti, dapat dianggap sudah diketahui dan anak kalimat itu akan berarti kami telah menerima atau kami telah menganut agama sebagaimana Tuhan menghendaki supaya kami menerima atau mengikutinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalamnya, telah tersaji. Ada dalamnya telah tersaji.